Harusnya aku bisa kabur dari ambulans itu tadi. Kenapa aku selalu gagal? Kenapa aku ada di sini lagi? Kenapa? Kenapa kamu setega ini sama aku, Sarga? Kamu jangan nekat! Lepasin gak? Harusnya aku bisa kabur dari ambulans itu tadi. Kenapa aku selalu gagal? Buka pintunya! Saya mau pulang dari sini! Buka! Saya gak gila. Saya gak gila! Saya difitnah sama suami saya! Buka, Ma. Tolong! Buka pintunya! Tolong. Tolongin saya. No. Tolongin saya! Kalian gak ngerti. Saya diminta sama suami saya karena suami saya gak suka. Saya laporin dia ke polisi, makanya saya dibawa ke sini. Iya, ini iya. Saya gak gila. Saya gak gila. Saya gak gila. Kamu dengar gak sih? Woi, pasin. Ibu harus tenang ya, Bu ya. Ibu kalau gak tenang, saya suntik ya, Bu ya. Iya, pasin. Saya gak gila. Pasin. Saya gak gila. Ibu yang tenang ya, Bu ya. Percuma aku minta dibuka pintunya. Mereka gak akan ngebiarin aku lolos dari sini. Dan justru, mereka pasti akan nganggep kalau aku emang sakit jiwa. Suami aku, Nabila. Terus jangan-jangan, selama aku dimasukkan Mas Harga di rumah sakit jiwa ini, Mas Harga dan Nabila jadi bebas berhubungan.